ini materialnya cukup bagus sahabat, karena biasanya material yang dibawa batu seperti ini kami akan buatkan biasanya padat sahabat, karena kita lihat memang ada ciri-cirinya itu batu di dindingnya sangat padat. Nah, lagi ini tepatnya di pusaran air seperti ini sahabat, karena ini materialnya sahabat nih. Sahabat berkarat, sahabat materialnya. Nah, semoga masa nanti hasilnya akhirnya banyak sahabat. Oke, langsung kita saring kembali. Agar kita rileks sahabat, kita ingin capek
bilang kapunya karena kita dari lokasi pertama. Bilang ini kebetulan. Kami di pabrik pun juga sama, channelnya jadi kebetulan. Di tindakan pemerintah di sana, karena kami sudah menarik tersimpan di ikan lima jenis di dalam kapal. Thank you.
Oke, sahabat. Kita coba angkat lagi karpet kita, sahabat, karena ini sudah keras karpetnya. Kita coba dudang lagi, sahabat. Semoga masih ada hasil yang menempel di karpet kita ini, sahabat. Ini kita timpa pakai batu, sahabat, agar karpet kita tidak hanyut. Alhamdulillah, sahabat, masih ada emas yang menempel, sahabat, nih. Ini emas yang sahabat nampak. Itu emas yang menempel. Ini bawah juga ada. Oke, langsung saja kita masukkan ke dulang. Semoga masih banyak emas yang menempel, sahabat. Sahabat, sudah mulai kelihatan emasnya, sahabat. Oh, apa saya bilang, memang materi seperti ini kandungan emasnya juga padat, sahabat. Tuh, belum kita bersihkan semuanya, sudah kelihatan emasnya, sahabat. Langsung trading. Ini yang dinamakan trading untuk hari, sahabat. Mantap. Jadi kalau mau trading itu, sahabat, memang harus kerja seperti ini, sahabat. Bukan main saham yang nggak jelas, sahabat. Kalau ini tetap trading tiap hari dari emas di alam, pasti kita trading, sahabat, tanpa tipu-tipu dari orang lain, sahabat. Jadi kalau mau trading, mau cuan tiap hari, ya seperti ini, sahabat. Maka bermimpi menjadi kaya, hanya duduk-duduk di rumah, sahabat. Biar kita berlumpur, asalnya dapat terkilau. Oke, kita masuk, sahabat, di tempatnya. Ini Gendut, Gendut petualang trading lagi, apa cuan lagi hari ini, sahabat, tuh emasnya. Yang nama cuan ini, sahabat, cuan namanya ini. Ini yang nama cuan. Ini kan Dot ya? Oke, mantap. Kita harus mesti hati-hati ya. Berapa gram ini kerja? 3,4 gram ada. Alhamdulillah. Nah, ini yang dinamakan kita cuan lagi, sahabat. Ini yang namakan cuan. Nah, ini baru real, mau tipu-tipu seperti trading yang lagi